Pemirsa, dinilai janggal kematiannya makam seorang pria di Kuningan, Jawa Barat dibongkar polisi. Keluarga menduga korban dianiaya karena ada bekas luka di tubuhnya. Dari hasil otopsi dalam organ tubuh korban ditemukan kandungan air, lumpur dan juga pasir. Aparat Polres Kuningan membongkar sebuah makam di TPU Sindang Jawa, Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Polisi hendak melakukan otopsi atas jasad seorang petani, Kasromi, yang dilaporkan pihak keluarga meninggal tidak wajar. Korban ditemukan di persawahan dalam kondisi tewas. Namun keluarga menduga korban dianiaya karena ada bekas luka di tubuh korban. Otopsi dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Dari hasil otopsi sementara, petugas menemukan kandungan air, lumpur, dan pasir di dalam organ korban. Namun saat jasad diangkat dari makam, tiba-tiba istri korban menangis histeris dan jatuh pingsan. Dari hasil pemeriksaan awal, kita menemukan dokumen image gambar bahwa korban itu mengalami luka memar pada bagian wajah. Dari situ kita coba untuk lakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi, karena kita duga kuat bahwa korban itu meninggal dengan penyebab yang mungkin akibat kekerasan. Polres Kuningan telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku yang diduga membunuh korban Kasromi. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews, melaporkan.